Mempertaruhkan single pertama berjudul Andai sebagai langkah awal untuk terjun ke dunia seni bagi Yang Mulia Tunku Ines Najihah Radin atau Ines, minatnya yang mendalam dalam bidang nyanyian sejak kecil menjadi sebab utama mengapa dia memilih untuk mencuba nasib dalam bidang ini. Tidak mengharapkan kelebihan bagi Ines yang baru berusia 20 tahun, kehidupan peribadinya tidak menjadi sebab untuk mereka di luar sana meragui kesungguhannya untuk bergelar seorang penyanyi. Ada banyak macam Taylor Swift, Ariana Grande, Mariah Carey. Sudah belajar vokal tadi dengan siapa tadi? Cikgu Siti. Cikgu Siti. Berapa lama belajar vokal tu? Tahun. Tambahnya dalam memastikan dia benar-benar bersedia untuk menjadi seorang penghibur, selain kesungguhan, apa yang menjadi perhatian utamanya juga adalah untuk memperbaiki vokal. Bagi memperbaiki lantunan vokal, Ines turut mengikuti vokal secara intensif bersama guru vokal Siti Hajar Ismail selama beberapa bulan untuk memberikan yang terbaik sebagai pendatang baru. Edric Kiyayu. Lagu ini berkisar mengenai? It's about cinta and like it's about love, and this girl is like saying, if you love me, tell me, if not, go away. And I like the concepts about, it's like, it reminds me of he loves me, he loves me not. So for my cover, I included like a daisy to match that concept. Pop, but it's towards K-pop style, and I like that. It's about I suka menari. So for this, I just hope they enjoy it, dance along to it. Berkongsi mengenai Andai ciptaan Edri Abdul Halim bagi peminat muzik Taylor Swift ini, Andai yang berkonsepkan pop merupakan antara lagu pilihannya. Bercerita mengenai kisah cinta remaja, menurut Ines, walaupun gemetar dengan penerimaan peminat, namun dia akui teruja untuk mempersembahkan lagu ini kelak.